saya dalam kehidupan masih 90% yang selalu mendapat izin selama orang ramah itu dari saya. Lalu dari saya menyiapkan kayak ini tadi juga. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian semuanya pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, kembali saya memberikan informasi. DPW Komandan Jambi gelar sosialisasi dan rapat internal di Kecamatan Rebo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada hari ini. Terkait kegiatan ini, mari sama-sama kita ikuti jalannya acara pada siang hari ini. Itu saja, selamat siang. Sukses selalu negeri, salam. Dalam pertemuan ini ada pertemuan yang sangat luar biasa. Silaturahmi untuk bisa menyatukan pandangan sesuai dengan isi hati manis dan kecak ini. Tentunya tidak lain adalah ini panggilan dari Yang Maha Kuasa agar amin ini adalah sebagai pilihan kita. Walaupun di luar sana banyak yang tidak menginginkan amin, tapi kita ada di amin. Tentunya saya dalam kehidupan masih 90% yang selalu mendapat izin selama orang-orang itu dari saya. Tapi dari saya menyediakan